Halo semuanya, pada tutorial kali ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimanakah itu caranya mentautkan akun YouTube ke akun Instagram. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mulai saja dengan membuka akun YouTube melalui Google Chrome pada Android. Nah, selanjutnya kita login dengan YouTube Studio. Dan kemudian dia akan diarahkan ke YouTube Studio Desktop. Di sini ada titik tiga pada pojok kanan bagian atas. Nah, untuk selanjutnya kita akan klik titik tiga pada pojok kanan bagian atas dan kita pilih situs desktop. Nah, kemudian kita ketik profil pada YouTube Studio, profil YouTube pada YouTube Studio, dan secara otomatis dia akan diarahkan ke tampilan YouTube. Nah, di sini kita klik logo pensil pada pojok kanan. Nah, setelah sampai di sini kita klik tombol ataupun menu salin yang nantinya akan kita tautkan ataupun nantinya akan kita tempel pada Instagram. Nah, inilah tampilannya. Di situ lanjut kita buka aplikasi Instagram pada Android. Dan kemudian inilah tampilan Instagram kita pada Android. Dan kemudian kita klik menu profil pada Instagram. Nah, setelah sampai di sini maka dia akan diarahkan seperti ini dan kita klik menu edit profil dan situ terdapat yang namanya tambahkan tautan. Nah, langsung saja kita ketik tambahkan tautan. Di atas terdapat tautan dan selanjutnya tambahkan tautan dan di sini kita tampil link yang baru saja kita copy dan kita berikan nama dia judul. Di sini saya buatkan judul tutorial Rahmat. Nah, selanjutnya setelah sampai di sini lalu kita klik tanda centang pada pojok kanan bagian atas. Nah, nanti jika ada orang ataupun teman-teman kita yang ingin mengunjungi akun Instagram kita ataupun profil Instagram, jika dia mengetik profil dan melihat data-data kita dan jika diklikkan link tersebut maka secara otomatis dan secara tidak langsung akan diarahkan ke YouTube. Dengan demikian maka dia akan semakin penasaran melihat channel YouTube kita. Nah, seperti saya contohkan berikut, setelah saya klik maka secara otomatis dia akan diarahkan ke YouTube ataupun ke channel YouTube kita. Nah, mungkin hanya inilah yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari Tubitorial Channel. Terima kasih.